Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih dapat menikmati anugerah terindahnya di muka bumi ini. Salawat dan salam kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah pidato yang bisa saja membuat generasi muda menjadi lebih baik. Maka dari itu, saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Bangkitlah Generasi Muda Indonesia. Banyak anak muda zaman sekarang yang mengikuti tren-tren dari luar, entah itu etika, pergaulan, penampilan dan lainnya, hingga merupakan gaya Indonesia. Indonesia saat ini tidak membutuhkan generasi pemalas yang mudah tidak mengindahkan nilai-nilai luhur bangsa, tetapi sebaliknya, Indonesia sangat membutuhkan generasi muda yang memiliki jiwa nasionalis, religius, semangat tinggi, dan generasi muda yang berani berpendapat, berani bertindak, dan berani bertanggung jawab. Tekankan seperjuangan. Banyak hal yang harus dibenahi dalam diri kita, mulai dari hal yang kecil hingga hal-hal yang besar. Dari cara berpakaian, bertutur kata, bergaul, dan lainnya. Marilah lihat di sekeliling kita yang telah mengenal narkoba, rokok, pergaulan bebas, dan tindakan kriminal lainnya yang merusak moral generasi muda zaman sekarang. Banyak hal yang menyebabkan itu semua. Salah satunya adalah kurangnya kepedulian kita untuk berpikir sebelum bertindak. Bila kita berpikir apakah akibat dalam melakukan suatu hal yang tidak bermanfaat, maka seharusnya kita meninggalkan hal tersebut. Masih banyak hal-hal positif yang dapat kita lakukan. Salah satunya mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki. Seperti contoh, bagi yang pandai melukis, teruslah berkarya lewat coretan-coretan indah di atas kanvas. Bagi yang pandai di bidang seni, kembangkanlah seni budaya Indonesia. Dan bagi yang pandai di bidang olahraga, teruslah berlatih agar suatu saat dapat membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Setiap orang memiliki potensi masing-masing, dan yang mengetahui potensi tersebut adalah diri kita sendiri. Maka janganlah ragu